Hai semua, di video ini aku bakal ngebahas bagaimana cara membuat tampilan sine wave art dengan menggunakan aplikasi PixArt. Oke, dan langsung saja kita buka aplikasi PixArt. Langkah pertama, kita klik tombol plus di tengah, kemudian pilih fotomu yang akan diedit. Sebagai contoh, di sini aku menggunakan foto modifikasi seperti ini, supaya kamu lebih mudah dimengerti. Kemudian kita masuk ke menu tools atau alat, lalu pilih crop. Di sini kita crop menjadi portrait atau 4:5, karena ukuran ini sangat luas untuk Instagram. Langkah selanjutnya, kita masuk ke menu effect, lalu pilih di bagian colors, dan gunakan effect colorize. Mari buat ini menjadi kemerahan, yaitu dengan mengubah hue menjadi sekitar 310, sedangkan untuk fade menjadi sekitar 30. Dan kita ubah blendingnya menjadi darken. Selanjutnya, kita akan membuat efek neon. Sebenarnya ada dua cara, yaitu dengan menambahkan overlay dan membuatnya secara manual. Nah, untuk overlay, kita masuk ke menu add photo, lalu tambahkan gambar neon seperti ini. Kamu bisa mencarinya di situs unsplash.com dengan mengetik neon sign. Dan ubah blendingnya menjadi screen. Oke, aku bakalan letakin di bagian sini. Dan klik centang jika udah selesai. Oke, kemudian kita akan membuat efek neon secara manual. Jadi, kita masuk ke menu efek terlebih dahulu. Lalu pilih di bagian colors dan gunakan efek black and white. Dan pastikan tulisannya benar-benar warna putih. Kemudian kamu bisa mengubah amount untuk mengubah kedetailannya. Dan kita ubah blendingnya menjadi lighten. Dan kita klik icon eraser, lalu pilih invert. Dan gambarlah pada bagian tulisannya. Klik centang jika selesai. Selanjutnya, kita masuk ke menu draw atau gambar, lalu pilih draw. Di sini, kita akan membuat garis neon. Jadi, kita klik layer, dan pastikan layer yang dipilih adalah layer pertama. Lalu klik icon bentuk di sini. Kemudian kita gunakan garis. Untuk size kita ubah menjadi sekitar 4 pixel. Dan kita ubah warnanya menjadi putih. Oke, mari kita buat garis neon seperti ini. Dan kemudian kita akan membuat efek cahaya pada bagian jendela. Jadi, kita masuk ke layer. Kemudian kita buat layer kosong baru. Dan kita ubah blendingnya menjadi add. Dan kita masuk ke brush. Di sini, kita menggunakan kuas yang keras. Untuk size, aku bakalan mengubah menjadi sekitar 40 pixel. Sedangkan untuk opacity menjadi sekitar 70%. Dan untuk hardness menjadi sekitar 30%, aktifkan zoom ability dan klik set. Dan mari kita buatlah efek cahaya pada bagian jendela seperti ini. By the way, jika kamu nanya, di video ini aku menggambarnya menggunakan jari, jadi aku belum pernah menggunakan stylus pen.
Dan jika selesai, kemudian kita masuk ke layer dan kita turunkan opacity menjadi sekitar 40%. Langkah selanjutnya, kita akan membuat efek highlights. Jadi, kita buat layer kosong baru. Kemudian kita ubah blendingnya menjadi add. Langkah selanjutnya, kita masuk ke menu brush. Di sini, kita ubah size menjadi full. Untuk opacity menjadi sekitar 20%. Untuk hardness menjadi 1%. Aktifkan zoom ability dan klik set. Oke, mari kita buat efek cahaya seperti ini. Dan jadi perbedaannya seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan membuat efek highlights pada bagian tulisan dan garis. Untuk ini, kita tetap menggunakan layer dan brush yang sama. Di sini kita hanya mengubah warnanya, kalian bebas memilihnya. Dan mari kita buat efek highlights seperti ini. Maaf, saya melupakan sesuatu di sini. Dan jadi perbedaannya seperti ini. Klik centang jika selesai. Nah, jika kamu lihat tema sine wave di internet, biasanya tema ini sangat ikonis dengan pohon kelapa. Jadi, kita masuk ke menu add photo dan tambahkan gambar pohon kelapa seperti ini. Dan kita buat ini menjadi gelap, yaitu kita masuk ke menu adjust, lalu turunkan brightness menjadi -100. Begitu juga untuk shadow. Dan aku bakal letakin di bagian sini. Klik centang jika selesai. Langkah selanjutnya, kita akan membuat efek refleksi. Jadi, kita simpan foto ini terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke menu add photo dan tambahkan gambar yang baru saja kita simpan.
scale up dan kita flip menjadi vertikal. Kemudian kita turunkan opacity menjadi sekitar 50%. Oke, kita letakin seperti ini. Dan jangan lupa kita ubah blendingnya menjadi screen. Kemudian kita klik icon eraser, lalu pilih invert. Dan buatlah efek refleksi seperti ini. Klik centang jika selesai. Dan langkah terakhir, kamu bisa simpan foto ini ke galeri, atau kalau bisa, kamu bisa mengeditnya lagi menggunakan aplikasi Adobe Lightroom. Di sini aku hanya mengatur pada bagian basic adjustment, warna, dan efek. Nah, untuk warna, kita turunkan temperatur dan naikkan tint untuk mendapatkan warna khas sine wave. Dan jadi hasilnya seperti ini. Oke, jadi begitulah cara mendapatkan tampilan tema sine wave dengan menggunakan aplikasi PicsArt. Dan aku rasa ini tidak terlalu susah untuk dicoba. Oke, jadi begitulah tutorialnya. Terima kasih banyak udah nonton. Jika kamu suka dengan video ini, silakan tinggalkan like. Jangan lupa follow Instagramku. And see you next time.